Kita ke berita selanjutnya. Tim internal KPK kembali melakukan pemanggilan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. Kali ini Supriyansyah yang disebut sebagai pemilik apartemen tempat pertemuan Samad dengan petinggi PDIP. Meski sudah berstatus pimpinan nonaktif, penyelidikan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham Samad tetap berlanjut. Setelah sebelumnya memanggil Hasto Kristianto beberapa pekan lalu, hari ini tim internal KPK memanggil Supriyansyah. Supriyansyah adalah pemilik apartemen yang digunakan untuk pertemuan antara Abraham Samad dan petinggi PDIP seperti Hasto Kristianto dan Cahyokumolo. Namun ia mengungkap bahwa sebenarnya apartemen itu dimiliki oleh Erwin Aksa, CEO PT Bosowa, yang menempati apartemen itu sudah 3 tahun lamanya dan diperkenankan menempati selama ia masih menjadi konsultan hukum perusahaan itu. Buktinya nanti ucapan saya barangkali dalam aja, barangkali. Selain mungkin foto atau rekaman? Saya tidak memiliki foto-foto yang saya siapkan. Yang pasti kedatangan saya hari ini, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan sebuah rangkaian cerita akan terjadinya pertemuan di rumah kaca yang dilakukan oleh Pak Hasto, Pak Cahyokumolo dengan Pak Abraham.